Profil Hugo Samir, dikutip dari artikel Okezone, bintang timnas Indonesia U20 yang disebut Hafiz Quran dan pernah juara Azan. Nama Hugo Samir semakin seru terkenal usai penampilan apiknya bersama skuad Garuda Nusantara saat bermain melawan Fiji, U20 di turnamen mini internasional 2023. Pada laga yang berakhir 4-0 untuk kemenangan timnas Indonesia U20 itu, Hugo sejatinya baru dimainkan pada pertengahan babak kedua. Meski hanya bermain sebentar, nyatanya Hugo mampu tampil apik dan menyumbang assist terhadap gol keempat timnas Indonesia U20 yang dicetak Hoki Caraka. Hugo Samir disebut mirip Kylian Mbappe di laga debut internasional bersama timnas Indonesia U20, Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023 malam WIB menjadi debut internasional Hugo Samir bersama timnas Indonesia U20, tepatnya saat bersua timnas Fiji U20 di laga perdana turnamen mini internasional 2023. Pemain keturunan Brasil Indonesia itu turun di babak kedua dan langsung menyihir pencinta sepak bola Indonesia. Pernah dalam satu momen, soloran Hugo Samir membuat pemain belakang Fiji ketar-ketir. Berkat penampilan apiknya itu, Hugo mendapatkan banyak pujian. Banyak yang setelah itu mencari tahu dan kaget, ternyata Hugo merupakan Hafiz Quran dan pernah menjuarai Lomba Azan. Lebih menariknya lagi, banyak yang tidak tahu bahwa Hugo merupakan putra dari Jackson F. Thiago. Sebagai informasi, Jackson merupakan pelatih asal Brasil yang pernah beberapa kali menangani klub-klub di Indonesia, termasuk timnas. Karena banyak yang belum mengenal Hugo Samir, kali ini akan membahas profil lengkap dari pemain yang kini membela Persis Solo Junior tersebut. Hugo saat ini merupakan bagian dari tim muda Persis. Sebelum itu, Hugo merupakan jebolan Akademi Persebaya Surabaya, ASIOP, Akademi Barito Putra, Akademi Bayangkara FC, hingga akhirnya bergabung dengan Akademi Persis. Pemain berusia 18 tahun itu pun sempat mengalami momen buruk dalam karirnya karena pernah dihukum oleh Komisi Disiplin, Komdis PSSI berupa larangan bermain selama setahun dan denda 5 juta rupiah karena menentang wasit. Kendati demikian, ada hal baik juga dalam karir Hugo. Salah satu yang paling menarik jelas adalah Hugo yang merupakan Hafiz Quran. Fakta menarik itu disampaikan langsung oleh Jackson beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, mantan pelatih Persipura Jayapura tersebut mengungkapkan di Instagram pribadinya bahwa putranya merupakan Hafiz Quran. Hafiz Quran, atlet sepak bola, calon penerima Ballon d'Or, kata Jackson di Instagram pribadinya. Hugo pun juga pandai melantunkan azan. Ia bahkan pernah menjuarai lomba azan, yang diketahui dari postingan di Instagram pribadinya, @hugosamir28. Perlu diketahui, Jackson beragama Kristen dan memilih menikahi perempuan asal Indonesia, Nadira Bajamal yang beragama Islam. Putra pasangan tersebut diberi nama Hugo Samir dan memiliki agama Islam. Tak heran jika Hugo pandai melakukan azan dan merupakan seorang Hafiz Quran. Profil Hugo Samir. Nama, Hugo Samir. Tanggal lahir, tanggal 25 Januari tahun 2005, 18 tahun. Tempat lahir, Surabaya. Agama, Islam. Klub, Persis Solo Junior. Posisi, winger kanan. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Maju terus sepak bola Indonesia.